Selamat malam, berjumpa lagi bersama saya Sandro Wong Ganteng Sakdonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan kita kali ini, karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak? Iya, selamat siang Mas Sandro, makasih. Baru waktunya sebentar ya. Siap. Apa ya? Duh, yang penting ini mau tanya. Penting masuk YouTube ini, gimana? Oke, kemarin kan saya udah kirim foto KTP. Oh ya. Iya, terus apa itu belum ada kepastian. Maksudnya kan gimana ya, Pak Sandro belum balas. Jadi saya tuh masih mikir saya masih bisa ikut proses apa enggak. Iya, proses pasti. Kalau proses pasti. Cuma karena kemarin kan minggu sampean tahu sendiri kalau minggu di Hong Kong itu ketemu teman-teman, ketemu banyak, jadinya kan kita nggak bisa ngabaikan mereka duluan yang datang. Jadi baru hari Senin, nggak apa-apa. Senin, Selasa, Rabu baru nanti kita kerjain, kita garap semuanya satu-satu. Oh gitu, iya. Karena kan apa itu, umur saya kan udah banyak Mas Andro, jadi kadang tuh kepikiran. Tapi saya kalau Mas Andro masih bisa bantu ya alhamdulillah, itu mudah-mudahan masih ada rezeki di sana di Hong Kong. Saya ngomong ya Bu, sekali lagi Hong Kong itu ruwet ya. Ini untuk yang kedua kalinya saya ngomong lagi ya. Jadi kemarin itu juga ada orang dari Indonesia non, dia pernah berkasus. Saya ceritain sama sampean lagi ya. Nggak tahu sudah saya ceritain apa belum. Jadi orang itu ya sama ngoyok saja karena dia tua. Iki piye, habis itu telepon, habis itu ngeluh, jualan pentol nggak laku, cuma dapat duit 50.000, nggak bisa buat belanja, ya, ngomong ke saya seperti itu. Kemudian proses masuk, ya, dari proses itu di tengah-tengah proses juga telepon aja. Aku nggak ada masalah di telepon ya, cuman kalau aku disambati ngeluh. Hidup itu percuma aku bantuin orang-orang yang sering ngeluh. Iya. Enggak, moyo enggak ada gunanya. Nah, ini cerita aja sama Bu E. Ganti saya yang curhat sama sampean. Jadi tamen tak curhati. Jadi pada saat dia proses, ternyata proses berhasil. Di tengah-tengah visa mau turun, ternyata dia kena kasus di Hong Kong. Kasusnya jualan gamis. Dan dia nggak cerita sama saya, oke? Nggak ada masalah, yes. Namanya mau nolong orang itu kan nggak pernah ngelihat. Tapi dianya kan nggak jujur. Habis itu, oke, diusahakan. Alhamdulillah dapat rezeki dia. Usianya mungkin kalau nggak salah ya nggak jauh-jauh lah, sekitar 48 apa 49 atau 50 lah. Jadi jadi enggak beda jauh lah. Umurnya memang tua segitu ya kan. Jenenge orang tua kan senengane ngomel ae lah kan, ngeluh ae. Nah, udah nyampe di Hong Kong pun saya kasih tahu ya sama Bu E. Ya, aku proses bantuin dia. Terus habis itu yang orang dari PT bilang ke saya, "Mas, ini kena masalah. Mohon maaf. Sampean enggak ada. Kami nggak ada kasih sama sampean." Aku wis gak mikir dikasih apa nggak dikasih, terserah lah. Yang penting orang ini dapat kerjaan. Dikasih syukur, nggak dikasih ya sudah. Karena daftarku yang aku masukkan ke situ banyak sekali sampai aku lali. Arah EOS budal apa enggak, aku nggak ngerti. Aku nggak terlalu open. Udah selesai ya sudah. Nyampe di Hong Kong, 2 bulan. Nggak bayar potongan. Saya cuma dikabari aja. Wes aku gak ngereken lah, aku gak bayar potongan. Bayangkan Bu, saya cuma dalam hati saja, aku curhat sama sampean. Makanya mudah-mudahan saya ketemu dengan orang-orang yang benar gitu loh. Kalau memang enggak ya gak apa-apa gitu loh. Saya tetap akan berusaha menjadi orang yang khusnudon, gak mau suuzon. Makanya saya cerita tapi kalau ibaratnya nanti ke depan dan ternyata meleset dan apapun, ya sudah gak apa-apa. Saya anggap aja ngapus dosa lah. Jadi ngapus dosa. Mudah-mudahan. Loh iya loh Bu, enggak. Gini loh Bu, sekali lagi kita kan enggak bisa tahu orang itu sampai detail.
Iya. Ya. Jadi apapun wis pokoknya kita belajar menjadi manusia yang khusnuzon, bukan suuzon. Iya. Iya, betul. Ya, suatu saat pasti akan ketemu jalannya kalau. Suatu Amin. Saat. Soalnya saya kadang-kadang wis nyampe di Hong Kong pun sowambat. Bae koyo wong edan ngamuk-ngamuk sembarang kalir, aku wis ngomong. Iya. Hongkong ini tuntut goreng, aku bilang kayak gitu. Dia 10 tahun di rumah. Nek cerita iya. sambat kayak gitu itu kan menurut saya ya nggak fair gitu loh, nggak nerima, nggak mau nerima kenyataan gitu loh. Iya. Bok ngomong sama aku, mas, kue nang di tak parani. Aku nggo gedang goreng karo telo, tak wae lu. Wah, ikut tok iku wis aku bahagia loh, Bu. Tidak no kopi, kopi ini kopi ini McD, apa kopi gak jelas iku kan sak gelas ngono wis. Aku nggo gedang goreng ambek kopi lah aku wis bahagia loh. Iya. Artinya gini loh, bukan saya ngelihat kopi dan kopi dan gedang gorengnya. Aku ngelihat orang ini benar-benar konsekuen dan konsisten terhadap iya. keputusannya. Yang susah dicari itu kan itu toh, Bu. Iya. Mencari mencari kekonsistenan dan ke apa namanya? Persisten dan orang itu enggak bleset itu tuh iya, zaman iya. sekarang itu wange loh. Makanya aku selalu aku selalu berharap Gusti Allah orang-orang yang datang ke saya diberikan jalan. Wis terserah. Mari mari iya. mari tak da, mari dapat jalan aku mau dilupakan, mau dilalekno. Itu ndak ada masalah. Bukan, enggak gini loh, Bu. Enggak, bukan maksudku enggak ada masalah gitu loh. Karena aku wis dicatet. Iya. Aku kan wis dicatet, Bu, nang bundake. Jadi aku enggak bingung. Iya. Nek tapi nek dhek balik nggo gedang goreng karo kopi batinku wah kebahagiaannya double-double. Iya iya. Makanya sing jerene wong-wong kan, tapi kan ketika aku mengeluh hal yang seperti itu kepada sampean itu kan sebenarnya rasa enggak ikhlasnya itu tertuang nah kan. Enggak oleh kan kayak gitu-gitu loh, Bu. Bener enggak? Ya aku sih aku masih manusia, manusia yang penuh dengan dosa, makanya aku ngomong sama sampean, tak bagi sampean okay. kayak gitu. Ya moga-moga aku nanti bisa memproses PT-nya mau nelpon sampean dan noto gitu loh. Kalau enggak soalnya ada dua nanti tak kasihkan yang satunya lagi. Jadi kalau yang satu yeah. enggak mikir yang satunya lagi. Ini sebenarnya juga oh. ada. Aku lagi ada. Ini lagi ada majikan. Sing majikan yeah. iki majikan iki nek ngomong watos. Kowoso. Nah, Mbak E itu 20 tahun. Yang kemarin kalau sampean lihat kontenku yang Mbak E menikah itu. Nah, dia visa dependennya KTP sudah selesai. Nah, makanya saya nyoba deh kan sampean yang dari Indonesia karena dia maunya yang dari Indonesia. Nah, makanya nanti mudah-mudahan tak cocokin ke sampean ya. Kalau seandainya ngobrol sampean bahasa Kantonis kan? Iya bisa Mandarin ya bisa. Sing paling oke okay mana? Ya, Kantonis apa Mandarin? Iya kalau yang di Taiwan kan udah agak lama ya bisa tapi mungkin kadang kecampuran Kantonis gitulah. Oke okay lah nanti tak kasih nomor teleponnya sampean biar ya, majikannya ya. Ngomong sendiri atau Mbak E ya, tak suruh ngomong sendiri biar kita langsung dapat majikan sendiri gitu loh nggak dari PT. Iya. Maksudnya gini loh Mas Andre, saya itu kan minta tolong, mudah-mudahan gimana ya Mas Andre bisa bantu saya, tapi ya maksudnya bukannya buru-buru enggak, selalu enggak apa-apa, yang penting pas misalnya kan Mas Andre sudah alhamdulillah sudah mau bantu gitu, sudah alhamdulillah gitu loh, maksudnya kan kemarin baru WA belum pernah telepon gitu loh, jadi saya telepon gitu. Iya enggak apa-apa, karena memang saya harus dikejar, sekali lagi saya harus dikejar, soalnya wakas yang diurus ya, ini ngurusi... Iya. Orang mau nikah aja 9 biji menungso nih. Makanya terus halo. Habis itu kan kemarin tadi pagi ada yang tadi pagi telepon Mbak E yang nikah itu sama aku nyariin gantinya majikan yang dari Indonesia. Dia maunya dari Indonesia soalnya. Nah, kebetulan sampean nelpon ngomong ya moga-moga ini jadi rezekinya sampean tak catat dulu nanti tak kirimnya dia. Soalnya amin, mudah-mudahan dapat majikan yang baik gitu. Ya ini gini. Tolong. Mbak E itu 20 tahun.
Mbak E itu 20 tahun itu. Di majikan itu. Di situ satu majikan. Satu majikan. Iya, makanya nanti karpe DE itu Mbak E visanya dependent itu diambil. Mbak E ngajari sampean, ya kan? Mbak E ngajari sampean. Nanti ngasih tahu paling ya, tapi dia bilang ngasih taunya aku pokoknya pulang malam. Jadi ngasih taunya pagi sampai siang. Lah, setelah engko nanti sampean tahu usianya Mbak E ambek sampeane kemungkinan tuwean sampean Cian. Jadi jadi enggak apa-apa ya. Siapa tahu kan kita enggak ngerti juga kan siapa tahu. Ya kan. Nah, makanya Mbak E jaga apa, Mas? Karena anaknya sudah gede-gede. Anaknya sudah besar-besar anaknya. Semuanya. Terus tapi enggak tahu tetap masih dengan Mbak itu masih mau, dan Mbak itu kan visanya udah turun ini. Bisa menikah sama orang Hongkongnya itu udah turun, makanya cari pengganti. Gitu. Iya. Kalau pengalaman saya dulu waktu di Hongkong tuh jaga bayi sampai anaknya kecil gitu. Ya sudah, enggak usah diceritain ke saya itu, nanti simpan aja, nanti biar yang majikannya telepon atau dari bojo saya telepon. Silahkan dan habis itu. Mudah-mudahan. Ya, pokoknya yang tak ceritain satu ini. Tadi ya Bu, tak ceritain ya. Jangan berharap majikannya apik ya. Wis anggap aja majikannya elek, sampean sing kudu apik, sampean sing kudu sabar. Jadi kayak gitu. Ya kalau saya berdoa moga-moga diberi majikan yang baik lah Mas Andro. Gini, salah kalau sampean berdoanya majikan baik. Sampean berdoanya gini, enggak, berdoanya bukan cari majikan yang baik, berdoanya dikuatkan hati. Dikuatkan fisiknya untuk menghadapi rezeki. Gitu loh. Amin. Jadi jadi bukan berharap orang lain itu baik. Baik, kita baik dulu. Nah, itu kuncinya itu kita dulu yang harus kuat, yang harus siap, yang harus semuanya. Toh buktinya Mbak itu bisa bertahan 20 tahun loh. Iya, mudah-mudahan. Nah, sampai nanti bertahan 20 tahun sampai umur piro coba, ayo. Ayo. Mas Andro bikin ketawa. Loh, lah gimana sih? Mbak E lo 20 tahun, awake kunting nyekingking tapi bahagia dan akhirnya oleh bojo. Amin. Sampai nanti sampai dapat bojo loro, ayo. Bojone dadi astagfirullahalazim. Ya enggak lah, Mas Andro kan ingin cari rezeki, mau cari suami. Udah tua lagi, cari masa depan untuk nabung hari tua. Duh, sampean kalau lihat ya Mbak, sampean kalau lihat sekali lagi, aku tuh nggak percaya Bu, orang yang Indonesia yang nikah sama orang yang kayak gitu tuh, rupanya itu orang jarang sih ngayu malah. Wis elek-elek, ya wis tuwek-tuwek, tapi saya melihat dari situ saya belajar, ternyata bukan wajah yang cantik. Tapi ketulusan hati dan rasa nyaman yang bisa diberikan. Oh, elek-elek lho Mbak, sing tak rabek niki. Sumpah. Ngonek sing delok badine. Ngonek sing delok. Oh, Sandro iki gaplek ya rupaku diarani elek. Tapi ya, melihat pasangannya yang Hongkong, aku kan wis ketemu. Ngancene baik kok, Mbak. Cara ngomongnya. Aku ditukok nomangan, dijamu, sampe tau gak? Dijamunya ke teh-teh yamcha kayak gitu. Aku, Mbak, Mbak yo sing tuku ojo sing ngeniki, ngeniki wis lara rasane yo gak enak aku ngomong. Tuku sego bungkusan ta, tuku sambel bawang apa nyambel dhewe nang omah lah enak aku bilang kayak gitu. Dan mereka itu ngenteni perempuannya ini bisa sabar sampai 6 tahun, bisa 4 tahun. Bisa 3 tahun. Bayangno. Dibalik hal-hal yang ruwet ya. Ternyata saya ada kemudahan. Saya menemukan yang lain juga ada. Oh, ternyata ketulusan hati. Ternyata orang tulus itu dibales karo Gusti Allah gitu. Nggih, pasti. Makanya aku mikir, keren. Ya dan aku dikongkon ngewangi gay rabi. Lah yo bahagia aku ndelok wong rabi. Yo seneng to, Mbak. Nggih. Lah nggih no. Ya moga-moga Mas Andro tulus bantu saya, nanti Allah balas yang rezeki yang melimpah-limpah. Oh, amin. Wah, amin. Gak sampean doakan Gusti Allah wis WA ambek aku soalnya.
Oh, tak wae pokoke kowe nulung wong sing akeh. Ngono wis tambah sampean dongakno. Woi, ayo cepet-cepet langsung sesuk wis enek transferan lho. Apalagi? Mari sampean dongakno. Apalagi nolong. Enggak, apalagi nolong saya orang susah pasti nanti insyaallah. Amin. Ya baik. Oke ya. Wes. Iya, makasih ya Mas Andro. Saya ya. Tunggu. Nggih, makasih. Oke. Okay. Yes, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi saya bukan PL ya teman-teman. Mbaknya yang ibunya ini. Pokoknya kita akan bantu. Mudah-mudahan dapat hal yang baik. Oke. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Keep stay tune my YouTube channel and bye-bye.